salah satu episode spesial karena kita kedatangan tamu spesial, Stephen and Coconut Tree. Thank you, bro. Arigato, nah, arigato. Jadi sekarang kita pengen kupas fakta unik tentang mereka. Masing-masing mereka sudah kita kasih satu tangan buat menunjuk siapapun teman-temannya. Silakan teman-teman Stephen and Coconut Tree maju ke depan. Ntar OVJ gantian ya. Kita lihat fakta-fakta anak-anak OVJ juga. Sekarang di antara kalian berempat, ini kan ada alatnya ya. Tunjuk seseorang ya. Siapa yang paling sering kentut sembarangan? 1, 2, 3. Tarlo. 1 mengarah ke sono. 3 bahkan dirinya sendiri. Mengakui. Hai, kamu. Ya. Kenapa kamu tidak bisa menahan itu aroma-aroma? Kentut itu nikmat ya? Iya, cuek itu nikmat. Cuek itu nikmat. Jadi saat lo berasa pengen, langsung cuek. Keluarkan aja. Cuma topangnya cuek. Cuma pengen. Cuma masalahnya. Kenapa? Suka jarang bunyi. Justru yang senyap-senyap itu yang mematikan. Iya. Dia itu menganut prinsip topangan belakangan, yang penting kesehatan. Nah, iya. Kalau dia kan logatnya bah. Yeah. Kalau ini kan karena dari Bandung, jadi logatnya ei. Tapi walaupun dia suka ngentut diam-diam, kenapa selalu ketahuan? Kenapa? Karena kentutnya berwarna. Biru. Lo tau gak kenapa warnanya apa? Warnanya apa? Merah, kuning, hijau, anak reggae. Oh iya. Bisa. Reggae. Enak banget tiap lo kentut pelangi keluar. Oke, fakta berikutnya. Atasan kentut. Siap-siap. Siapa di antara kalian yang sering telat? 1, 2, 3. Oh, lagi. Dia lagi. Lu udah kang kentut, kang telat lagi. Berarti dia datang telat karena kebanyakan kentut tadi. Coba kasih wajangan. Gua mau tanya, lu kebanyakan banyak dosanya sih. Bro, misalnya telat apa kalau latihan? Suka telat? Iya. Oh, apalagi bro? Check sound. Ya. Yeah. Manggung Senin dia datangnya Kemis. Okay, gua ulang ya. Yeah. Di antara kalian, siapa yang jarang mandi? Gua doublein. Ngaku lu. Wong. Sebentar. Dia di saat teman-teman pada benar. Apa nih? Dia juga enggak pernah mandi nih. Enggak, tapi dia wangi, gua cium tuh. Wangi. Karena dia pakai parfumnya yang guyur. Bro, kenapa jarang mandi? Gue juga jarang sih. Gue kalau di rumah 4 hari gue gak mandi. Lo kenapa? Takut air. Itu jenis kucing ya, takut air. Gak ada mandinya tayamum. Mandinya tayamum. Lu sejenis Persia. Kalau mandi. Berikutnya nih, terakhir ya. Siapa di antara kalian yang kalau mau manggung persiapannya paling lama? Woi. Siapa nih? 2 ke sini, 1 ke sini. Gua tambahin. 1 ke sini. Yang mana lu? Berarti 2 ini. 2, dua-duanya. Oh. Misalnya lamanya ngapain kalau dia? Mandinya lama. Mandi. Kalau gua cepat. Yakin lu, Teh? Lu cepat emang lu enggak mandi. Ini anak keselin nih. Mandinya lama. Kalau gue cepet, semua udah tahu lu kagak mandi. Kalau dia, lamanya ngapain? Hah? Aduh, kalau ngomongin apa gimana? Make up. Persiapan. Iya. Oh, misalnya apa? Baju kali ya. Baju, pakai baju lah. Baju. Bro, dia lamanya ngapain? Dia lamanya nungguin dia. Bisa jadi. Soalnya dia sekamar nih. By the way, kalian udah berapa tahun sih? Dari 2004 lah. Gile, 2004. Keren. Sekarang berikutnya teman-teman OVJ maju.
Nah lu. Pegang satu-satu Anwar. Gue ikutan juga ya. Gue ikutan juga. Ikan hostnya. Tunjuk satu personil OVJ yang sering telat. Satu, dua, tiga. Sebelum kita cerita, lu ceritain sendiri. Kenapa lu dia telat lu? Mungkin ada kenapa dia telat lu? Maklum, pengantin baru. Baru mau mandi, ditarik lagi. Udah jalan berangkat, ditarik lagi. Kelar-kelar. Okay. Iya bang, beneran begitu. Benar, Rina. Rina seling telat kalau briefing nongol terakhir mulu. Iya, maaf. Pertanyaan kedua. Tunjuk satu personil yang suka makan pedas. Satu, dua, tiga. Bentar, karena suka makan pedas kita akan buktiin. Tahunya sih aman nih. Bang Ajis kalau makan pedas, dia bakso aja kalau sausnya itu 4 botol. Baksonya 1 mangkok, sausnya 4 botol. Tadi gua suka pedas, dibuktiin. Lu deh buktiin. Jangan dong. Ya kan susah buktiinnya. Tentu tuh kalau disuruh dia gak mau keluar loh. Bil, satu. War, cobain war. Ajis. Ini mah telur tahu doang, kopong. Enggak, Bang Ajis kan yang suka makan pedas. Enggak, tahu doang kosong, enggak ada apa-apa. Kosong. Kenapa, Bang? Cabe. Ah, pedas. Cabenya berberontak tuh. Oke, Ajis gagap lihat, nggak ngaruh pedes buat dia. Berikutnya, opong dari mana orang ada pedesnya? Kabinnya di betul. Antara kita berenam, siapa yang sering atau jago acting nangis? Satu, dua, tiga. Nangis mulu. Lu sering nangis. Lu sering nangis kan? Enggak. Ya. Buktikan. Kalau buktikan. Enggak ngaku nih kita punya tayangannya. Po Alpa sering nangis. Nih kita lihat. Apa sih? Nangis mulu. Gimana lagi? Kita kan enggak bisa. Maaf apabila selama penayangan opera Van Java beberapa tahun ini. Di 4 tahun terakhir di mana saya menjadi tim di sini. Ya maksudnya bercanda gitu Pak, maksudnya nggak bercanda sih sebenarnya, buat lucu-lucuan aja sih Pak, saya sama Anwar gitu loh, nggak ada maksud apa-apa gitu. Ya, tapi kenyataannya yang di set adalah terlihatnya seperti itu, mungkin Om Parto juga merasakan gitu saat yuk di Q, Ferdinand masuk. Gitu, jadi kan? Emang kita juga merasa juga kalau Anwar sama Alpa itu kadang-kadang pas mau masuknya Ferdian kadang-kadang suka kemana dulu, jadi kita nanggepin lagi kan mau gak mau dia lagi berdua kita harus tanggepin. Jadi akhirnya apa? Si Ferdian yang gak bisa masuk. Inya. Nangis dong. Mata gue cetek. Apa lo masih nyangkal aja? Air mata gue cetek bang. Air mata cetek lo kata sumur cetek. Oh, mata gue cetek begini bang. Lu suruh nangis sekarang? Enggak, gak ada. Tuh udah berkaca-kaca. Enggak, tuh udah berkaca-kaca ngeliat diri gue sendiri tuh. Kenapa sih gampang banget nangis? Enggak ngerti bang, gue orangnya penyayang mungkin kali ya. Kalau penyayang kan apa? Gitu. Orangnya apa? Penyayang. Laki lu omelin mulu. Beda. Kalau diomelin itu bukan karena emosi, karena kita sayang. Kalau kita suruh nangis sekarang dia gak mau, katanya gak bisa. Kita panggil seseorang yang bisa bikin lu gampang nangis. Gak ada. Ferdian. Sering. Kenapa? Enggak. Dia katanya kalau suruh acting nangis gak bisa karena dia kalau acting gak bisa, kalau beneran nangis bisa.
Kalau beneran nangis bisa? Beneran bisa. Dia itu lihat ya. Iya dia ngelihat ya. Dia itu ngelihat orang ketawa aja bisa nangis, bisa sedih. Kau tahu lu. Kau tahu. Kena juga. Kena juga. Gua ngomongnya sama dia, ini kena juga. Kenapa, Wan? Kenapa? Kenapa? Bentar. Gua jadi di. Kenapa sih? Kita semua di sini lagi bahagia, kenapa lu nangis? Enggak. Enggak. Nah, itu. Lu kenapa, Wan? Enggak, gua ngomong sama dia. Anwar, ini lagi sugesti pol, kenapa lu kena juga? Apa, Mar? Lo kenapa? Kenapa? Yaudah, gini aja. Kalau buat lu tuh kalau ngelihat Anwar. Kalau lu ngelihat Anwar nangis, lu malah ketawa ya, malah seneng ya. Kalau ngelihat Anwar nangis, lu malah ketawa. Kenapa lu? Lu kenapa? Lu dia makin kejar, dia makin ketawa. Sekarang kebalik ya. Kalau Anwar lihat Alfa kejer, lu malah ketawa. Tapi apa kalau ngelihat Anwar ketawa, lu nangis kedua kali. Kenapa? Tidak apa-apa. Udah dua-duanya itu menit tiga normal. 1, 2, 3 normal. Kenapa lu? Kenapa? Lu ngapa lu nangis-nangis? Kenapa? Gak tau. Orang lagi pada ngelawak lu, ketawa-ketawa lu nangis. Gua gak tahu, sedih banget. Lu ngapa, War? Oh, anyeng-anyengan. Pipis. Banyak yang ketawa kali. Kok mau pipis? Anyeng-anyengan. Kita akan kembali, jangan kemana-mana. Tetap di Operavan Java.